Dongkrak Seni UI kembali hadir. Dongkrak Seni Universitas Indonesia atau Dongsen UI merupakan festival seni dan industri kreatif. Dongsen UI menjadi kegiatan tahunan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Penyelenggaraan Dongsen kali ini diklaim berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya Dongkrak Seni UI tahun ini, kita pertama beda dari segi venue. Nah, kalau misalnya dulu tuh kita di P3 sampai 4 Kuningan City Ballroom. Kalau sekarang kita di P7 Kuningan City Ballroom. Nah, sama ini sih kita khususnya kalau misalnya tahun lalu kita ada arahan kita lebih ngambil 50-50 dari segi industri kreatif dan dari segi musiknya. Cuma kalau ini kita membuatnya itu jadi lebih fokus ke musik 80% dan sisanya itu lebih ke exhibition-nya kayak gitu. Menampilkan beberapa artis indie, panitia memilih Aditya Sofian dan grup band Senar Senja sebagai bagian dari pengisi acara. Sangat kayak apa ya, gue tuh kan dapat main pertama kebetulan di Dongkrak Seni UI, jadi main pertama rasanya kayak main terakhir. Jadi bayangan kerennya itu acara. Jadi thank you banget Dongkrak Seni UI. Dongsen tahun ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Terbukti, jumlah penjualan tiket meningkat dibanding tahun lalu. Nah, tadi sih, soalnya kan kayak genrenya genre yang zaman sekarang gitu kan. Jadinya cocok buat kita-kita yang datang gitu. Meski harus antre, penonton tetap antusias untuk menonton Dongkrak Seni UI. Mengangkat tema Freedom of Expression, Dongkrak Seni UI berupaya menggambarkan kebebasan pikiran dan perasaan manusia. Itulah tadi kemeriahan Dongkrak Seni UI 2018. Festival seni dan industri kreatif ini menghadirkan beberapa musisi lokal dan menarik lebih dari 800 penonton dari dalam maupun luar UI. Acara hari ini menjadi penutup rangkaian acara Dongkrak Seni UI 2018. Ajeng Anindira, Rani Sintiakasih, TVUI.